Saudara, sekelompok orang berpakaian khasmat lengkap terekam CCTV melakukan aksi perampokan. Mereka membobol sebuah toko kelontong di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Aksi pencurian sekelompok orang berpakaian khasmat di sebuah toko kelontong di Pematang Siantar, Sumatera Utara terekam kamera pemantau. Kelompok pencuri yang berjumlah 4 orang ini berusaha membobol pintu toko menggunakan linggis dengan memalangkan mobilnya di depan pintu toko. Dalam aksinya, pelaku menggasak beberapa makanan kemasan dan uang tunai di meja kasir. Duit kete sama susu lah, susu 5 karton gitu. Susu. Kurang lebih lah ya. Kalau kerugian ditaksir berapa, Bang? Kurang lebih sama semuanya 2 juta gitu lah, Bang. 2 juta.